Parwa Institute mengadakan kegiatan diskusi pada 14 Maret 2022 dengan tema Siapa Presiden Terpilih 2024. Lembaga ini merupakan salah satu wadah yang bergerak terhadap isu-isu politik dan kenegaraan. Dalam diskusi, Direktur Riset Parwa Institute Agni Anini menilai jika karakteristik calon presiden dan wakil presiden bukan hanya melihat sosok saja, tetapi bagaimana cara mampu menjawab persoalan yang ada di Indonesia. Kita mencoba untuk membumikan atau memunculkan isu ini dalam narasi-narasi diskusi yang kita ingin bahwa partai politik atau hasil dari diskusi ini menjadi gambaran mereka yang hari ini mungkin akan mengusulkan calon dan lain sebagainya, bahwa ini loh sosok yang baik, sosok yang kemudian diharapkan oleh masyarakat nantinya memimpin Indonesia, itu sih. Sementara menurut Direktur Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniansyah, calon presiden dan wakil presiden diperkirakan bisa berasal dari partai politik atau partai non-politik. Saya kira belum ada ya. Posisi terakhir misalnya yang diriset oleh IPO, Jokowi masih tetap cukup tinggi. Hingga saat ini, calon presiden dan wakil presiden masih belum bisa dipetakan dengan jelas.